Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel, channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, truk, motor, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 8 truk box bekas murah dengan harga terendah mulai dari 40 juta rupiah. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku, simak videonya. Yang pertama ada Daihatsu Delta tahun 1994, lokasi Bandung, dan harga yang ditawarkan 40 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1994, lokasi Tangerang, dan harga yang ditawarkan 50 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2003, lokasi Mojokerto, dan harga yang ditawarkan 83 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Isuzu Elf NR tahun 2011, lokasi Cakung, dan harga yang ditawarkan 88 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2003, lokasi Jakarta Barat, dan harga yang ditawarkan 123 juta rupiah.
yang nomor 6 ada Isuzu FNKR55 tahun 2015, lokasi Jakarta Timur, dan harga yang ditawarkan Rp148 juta. Yang nomor 7 ada Toyota Dina 110 ST tahun 2012, lokasi Jakarta Barat, dan harga yang ditawarkan Rp155 juta. Dan yang terakhir ada Mitsubishi Canter tahun 2022, lokasi Sukabumi, dan harga yang ditawarkan Rp385 juta. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.